别别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 
Halo, apa kabar saudara? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Inilah Buser selengkapnya. Penertiban kafe live music di bulan Ramadan oleh Satpol PP Kota Padang di kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berakhir ricuh. Pedagang melakukan perlawanan dengan menodong petugas menggunakan senjata tajam dan menyandera kendaraan dinas Satpol PP. Sejumlah pedagang mencoba melawan petugas Satpol PP yang menggelar penertiban di kawasan Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang yang tak terima ditertibkan bahkan ada yang menodongkan senjata tajam ke petugas Satpol PP. Aksi dorong-dorongan pun terjadi antara pedagang dan petugas saat petugas Satpol PP hendak menyita perlengkapan live musik. Tak terima dengan penertiban ini, satu kendaraan dinas pun disandera pedagang. Sebelumnya surat peringatan sudah pernah dilayangkan oleh Satpol PP ke pemilik kafe, namun pemilik kafe hanya mematuhinya sampai hari ketiga di Ramadan. Di dalam memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, pemerintah Kota Padang sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya kembali mengeluarkan surat edaran bahwa tempat hiburan malam dilarang beroperasi selama bulan Ramadan. Kekerasan mulai dari kata-kata, termasuk juga fisik, pemukulan, bahkan pengancaman dengan senjata tajam. Semuanya sudah ada rekamannya sama kita. Termasuk juga menyandera mobil patroli kita yang ada di situ. Sudah lapor ke Polresta Padang. Dan karena dia juga ada oknum ya, kita laporkan kepada atasan. Penertiban kafe live musik akan terus dilakukan selama bulan Ramadan sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang tentang ketentuan operasional usaha pariwisata dan imbauan kepada masyarakat selama Ramadan. Dalam surat edaran disebutkan usaha rumah makan, restoran, kafe dan biliar dilarang memberikan fasilitas live musik selama bulan Ramadan. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Dua korban luka tembak saat aksi perampok sadis bersenjata api di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara lokasi toko yang menjadi sasaran aksi perampokan bersenjata api, kini ramai dikunjungi warga. Inilah detik-detik aksi perampokan di sebuah toko kelontong sekaligus agen sebuah bank di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin sore. Tiga perampok datang menggunakan dua sepeda motor langsung masuk ke dalam toko milik korban. Tiga pelaku yang hendak merampas uang tunai mendapatkan perlawanan dari korban hingga membuat ketiga pelaku menodongkan senjata api dan menembakkannya ke arah kaki kedua korban. Suara letusan senjata api membuat warga sekitar lokasi kejadian geger dan histeris. Dua korban perampokan bersibah darah akibat luka tembak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melukai kedua korbannya, ketiga perampok melarikan diri dengan membawa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Kejadian di Kedungreja kurang lebih sekitar pukul 15.00 ya. Ada tiga orang pelakunya dan masih kami dalami saat ini. Terkait dengan video memang terjadi. Dan saat ini Satreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melaksanakan penyelidikan. Tim Satreskrim Polresta Cilacap langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan dua selongsong peluru milik pelaku yang digunakan menembak korbannya. Salah satu korban, Nasirun, saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Agisna di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Nasirun adalah pemilik toko kelontong dan juga agen bank yang menjadi sasaran aksi perampokan. Ia mengalami luka tembak pada kakinya saat terjadi perampokan di tokonya. Sedangkan satu korban lainnya, Gunawan, dirujuk ke RSUD Pangandaran, Jawa Barat. Ya, yang pertama-tama saya lagi tiduran ya. Tiba-tiba ada suara letusan, tembakan, der-der-der, saya kaget. Terus begitu saya keluar, itu udah pada ketembak orang dua. Lepas saya mau nolongin,
si perampok itu balik lagi malah nodong saya sama anu terus dia bilang pergi kamu gitu. Udah setelah itu saya kembali terus balik lagi perampoknya udah pergi. Sementara itu lokasi rumah korban perampokan bersenjata api di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kudungreja, Cilacap masih ramai dikunjungi warga. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus 3 perampok sadis yang beraksi di sebuah minimarket. Pelaku yang beraksi di wilayah Jawa dan Banten ini tidak segan melukai hingga menyekap karyawan minimarket saat beraksi. Beginilah aksi perampokan yang dilakukan SU, N, dan SA di sebuah minimarket di kawasan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terekam CCTV. Dengan bersenjatakan golok, ketiga perampok masuk saat kondisi minimarket hendak tutup. Karyawan yang sedang menghitung uang di kasir jadi sasaran utama para perampok. Pelaku juga meminta karyawan minimarket untuk menunjukkan brankas. Setelah beraksi kurang dari 5 menit dengan menguras brankas dan rokok di etalase minimarket, para perampok langsung kabur. Aksi kejahatan kawanan perampok spesialis minimarket ini pun akhirnya terhenti setelah dibekuk Satreskrim Polresta Cirebon di Kota Serang, Banten. Jadi pelaku kita amankan di daerah Serang Banten, melakukan TKP-nya di Subang, kemudian Cirebon Kota, Kabupaten Cirebon, Majalengka. Artinya memang pelaku ini adalah lintas kota maupun juga lintas provinsi, dan memang spesialisasinya adalah spesialisasi perampokan minimarket utamanya yang akan tutup. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita 3 buah senjata tajam jenis golok, pakaian, dan sebuah mobil yang digunakan untuk merampok. Petugas masih memburu satu tersangka lainnya yang merupakan otak perampokan. Ketiga tersangka kini mendekam di tahanan Mapolresta Cirebon dan akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. 2 kelompok remaja terlibat perang petasan di Brebes, Jawa Tengah. Para remaja nekat saling lempar petasan di jalan raya. Dalam video amatir ini sejumlah kelompok remaja saling lempar petasan di jalan raya Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Diduga perang petasan ini terjadi Minggu pagi usai sholat subuh. Dari keterangan polisi, peristiwa ini berawal saat 2 kelompok remaja asal Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, tengah bermain petasan usai sholat subuh. Saat bermain petasan itulah diduga mereka saling bersinggungan dengan kelompok remaja lain di jalan sehingga perang petasan pun tak terelakkan. Polisi akan gencar melakukan patroli selama bulan suci Ramadan baik saat menjelang berbuka puasa maupun usai sholat subuh, termasuk akan merazia pedagang petasan. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Gelar judi balap liar, seorang pemuda di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tewas di tempat setelah menabrak pengendara lainnya Senin sore. Sementara 2 pengendara yang ditabrak hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Inilah rekaman video amatir warga saat 3 korban terkapar di jalan usai terjadi tabrakan beruntun di jalan yang berada di lingkungan Tanasang, Kelurahan Alehanuhai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin sore. Dalam rekaman terlihat seorang pemuda 19 tahun bernama Vicky Anggor tewas bersimbah darah setelah bertabrakan dengan 2 pengendara lain saat menggelar judi balapan liar di jalan raya. Sementara 2 korban lainnya yakni Muhammad Kalis dan Aidil Akbar masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Sinjai. Vicky Anggor bin Yudah, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Petapunggawa, Kelurahan Bongki, mengalami luka robek pada lutut, pada paha kanan, dan luka tertutup pada siku bagian kiri, pendarahan pada mulut, dan meninggal dunia di TKP. Lawannya, Pak? Lawannya untuk sementara masih di Rumah Sakit Umum Sinjai, dan kendaraannya saya amankan, 3 unit kendaraan saya amankan di Mako Polres Sinjai. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor korban yang tewas tidak dilengkapi plat nomor kendaraan, serta korban juga tidak melengkapi dirinya dengan helm. Polisi sudah melakukan patroli guna mengantisipasi aksi judi balap liar, namun karena arenanya sering berpindah-pindah membuat polisi kesulitan mengantisipasi aksi judi balap liar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pria ditangkap warga karena diduga melakukan pelecehan seksual begal payudara terhadap seorang wanita di Jalan MH Tamrin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pria
pria berinisial EAS ini hanya bisa pasrah saat warga melakukan penangkapan terhadap dirinya di Jalan MH Tamrin, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pria yang masih berusia 21 tahun ini diduga nekat melakukan begal payudara terhadap seorang wanita berinisial TY. Diduga pelaku melakukan aksinya ini karena terpengaruh minuman keras. Karena sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat minum minuman keras di salah satu tempat rekannya di Jalan Menteng, Kota Palangkaraya. Korban sedang menelpon, kemudian tersangka lewat, kemudian langsung meremas payudaranya. Untuk korban inisialnya TY, untuk tersangka untuk inisialnya EAS, kelahiran 99, dan pengakuan dari pelaku ini memang melakukan itu spontan karena pengaruh alkohol yang diminum di tempat temannya sebelum kejadian di wilayah Menteng juga. Setelah berhasil ditangkap warga, pelaku diserahkan ke Polresta Palangkaraya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Misteri siapa pelaku pembuang bayi laki-laki ke sebuah saluran air di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah? Akhirnya terungkap, polisi menangkap seorang wanita yang merupakan pelaku pembuangan bayi, yang tak lain adalah ibu kandung bayi tersebut. Wanita bernama Yuli, usia 32 tahun ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Purbalingga, Jawa Tengah. Yuli ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tega membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkannya. Satreskrim Polres Purbalingga berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti, diantaranya selembar sprei yang terdapat bercak darah. Dari pemeriksaan polisi terungkap, tersangka tega membuang bayinya sendiri yang baru dilahirkannya lantaran malu bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan pria lain. Padahal tersangka saat ini masih berstatus memiliki seorang suami meski telah pisah ranjang. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dilahirkan tersangka di sebuah jamban di belakang rumahnya dan dibuang di saluran air. Setelah dilakukan pendalaman, kronologisnya ternyata bahwa benar saudari Yuli melakukan persalinan di belakang rumah, yaitu di jamban dekat kolam rumahnya. Adapun modusnya, pelaku membekap bayi tersebut supaya tidak menangis. Kemudian setelah beberapa saat, bayi tersebut dihanyutkan di parit dekat rumahnya. Peristiwa penemuan sesosok mayat bayi laki-laki di saluran air sempat menggegerkan warga Desa Karangnangka, Kabupaten Purbalingga, 23 Maret lalu. Jasad bayi yang baru dilahirkan ditemukan seorang warga yang pulang dari pasar. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebanyak 309 bungkus sabu seberat 319 kg yang dibawa 8 anak buah kapal asal Iran dimusnahkan Badan Narkotika Nasional pada Selasa siang. Selain sabu, BNN juga memusnahkan 758 kg ganja yang diamankan dari upaya penyelundupan di Aceh. Badan Narkotika Nasional memusnahkan 1,1 ton narkotika jenis ganja dan sabu di halaman kantor BNN di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa siang. Sabu seberat 319 kg ini dimusnahkan BNN dari hasil pengungkapan jaringan internasional yang melibatkan 8 ABK asal Iran pada Februari lalu di perairan selatan Jawa. Sebelum dimusnahkan, petugas BNN terlebih dulu melakukan uji sampel untuk memastikan zat yang terkandung di dalamnya dipastikan amfetamin atau sabu. Barang bukti dimusnahkan dengan alat khusus menggunakan insinerator. Selain sabu, petugas BNN juga akan memusnahkan 758 kg ganja hasil pengungkapan pada Februari lalu di Langkat, Sumatera Utara. Ganja itu diamankan dari mobil pickup yang dibawa dari Aceh. Sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ya saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Dan jangan lupa subscribe ya. Pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro. Salam SCTV.